Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android. Video yang akan saya bahas adalah cara membuat nama di layar kunci HP Vivo. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara membuat nama sendiri di layar kunci HP Vivo. Oke teman-teman, di sini yang saya pakai adalah HP Vivo Y17s. Dan untuk teman-teman pengguna HP Vivo tipe lainnya yang juga ingin membuat nama di layar kunci HP Vivo-nya, juga bisa mengikuti cara yang akan saya berikan ini, karena caranya sama saja. Oke teman-teman, sebelumnya di sini untuk HP Vivo saya, layarnya akan saya kunci terlebih dahulu. Nah, untuk tampilan layar kuncinya seperti ini, di bagian sini belum ada namanya. Jadi, cara agar kita bisa membuat nama sendiri di layar kuncinya, di sini teman-teman kita langsung saja buka bagian pengaturan. Nah, selanjutnya di bagian pengaturan HP Vivo kita, kemudian kita pilih saja bagian layar kunci dan wallpaper. Selanjutnya, di bagian sini tinggal kita pilih saja bagian pengaturan layar kunci. Nah, di bagian pengaturan layar kunci ini, kita langsung saja pilih bagian tambah teks di layar kunci. Nah, di bagian sini tinggal kita tuliskan saja nama yang akan kita jadikan di layar kuncinya. Contoh, di sini saya tulis nama Ubaid Aulia. Jika sudah, maka tinggal kita klik saja bagian OK. Nah, teman-teman bisa lihat, di bagian sini sudah ada tulisan Ubaid Aulia, kemudian tinggal kita kembali saja. Nah, kemudian di sini untuk pengaturan membuat nama di layar kuncinya sudah selesai. Selanjutnya di sini layarnya akan saya matikan terlebih dahulu atau saya kunci terlebih dahulu. Dan kita akan lihat layar kuncinya sekarang seperti ini. Teman-teman bisa lihat sekarang di bagian layar kuncinya sudah ada namanya. Ini menandakan bahwa saya sudah berhasil membuat nama di layar kunci HP Vivo. Oke teman-teman, itu tadi tutorialnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.